Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah singgah di channel YouTube Kayu Agung Official. Terus support Kayu Agung Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share konten-konten YouTube Kayu Agung Official. Agar Kayu Agung Official terus semangat memberikan informasi-informasi terkini dari desa Kayu Agung tercinta. Pada hari ini, Minggu dini hari, masyarakat Desa Kayu Agung melakukan kerja bakti atau gotong royong di wisata free intake Desa Kayu Agung dalam pembangunan tempat ibadah umat muslim. Pembangunan musola di tempat wisata free intake melibatkan seluruh masyarakat Desa Kayu Agung yang dilakukan bergantian antar dusun satu dengan dusun yang lainnya. Dengan menggunakan pasir dan batu yang diambil langsung di lokasi wisata free intake oleh masyarakat yang melakukan kerja bakti sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan masyarakat Desa Kayu Agung. Pengambilan pasir secara manual menggunakan ember seadanya menciptakan rasa harmonis antara masyarakat, kepala dusun, dan pemerintah Desa Kayu Agung. Gotong royong juga sudah menjadi kebiasaan seluruh masyarakat Desa Kayu Agung dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berlandaskan sosial. Lokasi gotong royong ini terletak di Dusun 6, salah satu dusun di sebelah utara Desa Kayu Agung, Kecamatan Pepanga, Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah.
Lokasi free intake ini memiliki aliran sungai yang sangat jernih, segar dan indah dipandang, air yang berasal dari mata air pegunungan langsung yang belum tercemari limbah. Masyarakat Desa Kayu Agung mengumpulkan batu untuk pembangunan musola dengan cara gotong royong, saling oper antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga pekerjaan terasa begitu ringan. Seperti slogan Desa Kayu Agung, bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Kerja bakti atau gotong royong ini melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa Kayu Agung. Terus dapatkan informasi-informasi terbaru tentang Desa Kayu Agung dengan cara ikuti channel YouTube Kayu Agung Official. Terima kasih telah menyaksikan.